salaman. Ya. Dah tadi sudah ya. Nih. Assalamualaikum. Masuk aja, makasih ya. Mau pamit, sama tolong didoain ya Pak, semoga cepat selesai sekolahnya. Iya, saya doain deh. Iya. Kakaknya sama. Iya, tapi beda kota. Oh, beda kota ya. Ini kan suratnya. Boy kesepian dong gitu. Sama ibunya, ibunya Pak. Ada dong. Oh, sama ibunya. Kacamataku. Oh, kacamatanya. Ya, tadi siapa namanya? Tadi siapa nama anaknya? Alfa. Alfa, Alfa. Kalau misalnya saya nggak bisa telepon ke rumah, misalnya entah kenapa saya telepon ke sini boleh ya? Ngerepotin jadi. Jadi mohon doa restu sama mohon ada nasihat-nasihat Pak dari Pak RT. Ya, mudah-mudahan di sana ya selamat bisa sukses. Amin. Jadi lain tempat ya di sana. Beda, saya di Melbourne, kata di Canberra, kayak sini Jogja gitu. Saya juga baru pulang. Oh, dari mana dari ya, Pak? Dari Jawa. Oh. Dari Borobudur. Oh, yang mana, Pak? Dari liburan. Anak-anak sekompak itu dari anak, cucu, mantu. Keluarga besar. Berangkat semua. Terus ke Gua Jati Jajar. Ke laut. Laut Selatan. Omongan keluarga aja bukan RT kita, Pak. Keluarga. Enggak, keluarga kita sendiri. Anak, cucu, mantu. Berapa mobil, berarti, Pak? Bukan pakai mobil, loh, kayak gitu. Oh, jumlahnya yang dewasa 14. Oh, cucu 5. Cucu saya kan ada 5. Sama adik di tempat sana. Ya, alhamdulillah sehat, Pak, ya. Maksudnya biasa kan, biasa kalau jalan-jalan atau jalan-jalan pulangnya pada sakit, capek, enggak ya? Alhamdulillah, berarti gembira semua. Iya gembira, kalau jalan-jalan jangan pulang, jalan-jalan kan yang sakit kadang Pak ya. Kecapean. Tapi itu kok sehat. Ya karena mumpung ibu saya kan masih hidup. Oh, sudah 90 lebih. Hampir sehat, Pak. Sehat. Cuma ikut juga, Pak? Hah? Ikut juga? Bukan, di kampung. Oh. Saya tengok ke sana mumpung. Mumpung mbahnya masih hidup. Iya, iya. Ayo ke sana tengokin. Belum tua. Sehat sih. Cuman dulu pernah jatuh nggak bisa jalan. Tidur mungkin pinggiran tiang dari pasar jatuh ke ubin. Akhirnya apa nggak bisa jalan. Dia masih sehat. Alhamdulillah baik. Pakai apa yang pakai kayak jemuran itu bisa. Tapi giginya itu masih biasa. Duduk, ya. Giginya masih bagus Pak ya? Bagus masih bagus. Orang zaman dulu gigi. Ngomongnya juga masih jelas. Cuman dia itu gak bisa jalan karena jatuh. Tapi pakai alat bantu bisa. Bisa pakai alat bantu itu yang pakai jemuran itu. Jemuran handuk itu. Ya mudah-mudahan sehat banyak umur ya. Kalau nenek itu kan bawa cucu-cucunya semangat. Malah bapak sudah ada dari umur 65. Oh malah bapaknya. Stok juga. Ya udah, itu ya Pak ya. Nih Bu, mohon pesan aja berarti ya. Iya nanti aja, kita pamitin. Iya, kasih ya Pak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.